Tim penggerak PKK Kabupaten Merangin menggelar berbagai perlombaan pada kegiatan Jambore PKK tingkat Kabupaten Merangin. Kegiatan yang digelar selama 3 hari yakni dari 8 hingga 10 Februari ini diikuti oleh 24 tim penggerak PKK dari kecamatan yang mengangkat konsep aneka batik. Tampak masing-masing tim menampilkan kreativitas dan keunggulan produknya masing-masing. Bupati Merangin Al Haris yang membuka Jambore PKK tingkat Kabupaten Merangin ini mengatakan, Pemkab Merangin mendukung penuh seluruh kegiatan tim penggerak PKK Merangin. Ini alhamdulillah kita sudah melakukan sebuah acara yang sangat penting untuk kita semua, yaitu Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Merangin tahun 2018. Acara ini adalah ajang pertemuan dan berkumpulnya para kader PKK dari desa-desa dan kecamatan untuk saling berbagi, membagi ilmu, melakukan inovasi-inovasi. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin Hesni Darharis mengatakan, kegiatan ini digelar untuk melihat produk unggulan yang dimiliki desa di Merangin. Jambore Kader PKK yang kita laksanakan setiap tahun, dan ini diadakan di jenjang dan provinsi nasional. Jadi ini adalah ajang silaturahmi. Di sini mereka juga bertukar informasi tentang bagaimana PKK ini, sehingga bisa memotivasi mereka semua kader, dan mereka bisa mencontoh juga apa yang dilakukan kader-kader PKK di sebelumnya. Selain mengadakan berbagai perlombaan, dalam Jambore PKK tingkat Kabupaten Merangin ini juga diisi dengan bazar yang memperkenalkan kuliner khas masing-masing kecamatan yang ada di Merangin. Yang lebih spesialnya lagi, dalam acara tim penggerak PKK kali ini digelar seminar penggunaan gadget dan internet. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.